Halo, selamat pagi Pak. Pagi. Dengan Pak siapa ini? Ini Bapak Ikin dari. Dari mana? Sampurna, Desa Sampurna, Kecamatan Jejangkit. Batola ya, Barito Kuala. Kabupaten Barito Kuala. Oke. Ini Bapak sudah berapa lama ini Pak ngerjakan ini pertanaman padi ini? Ya, saya itu dari awal pertama bukaan lahan di sini itu, waduh, rumput pundongnya itu sampai setangtung saya. Nah, sampai sekarang ini membuktikan bahwa ada solusi baru, saya menemukan masalah meningkatkan pH. Nah, dengan apa itu Pak? Keasaman itu. Saya ini pakai BK dengan POMI. BK dengan POMI ya Pak ya? Ya? Itu satu-satunya saya baru menemukan solusi tanah gambut asamnya tinggi. Di sini 0,2 betul ini asamnya ya. Bisa menetralkan 6,8. Oh iya. Ini jadi, apa dengan apa itu Pak? Dengan BK itunya sama POMI. Oh, sama POMI ya Pak ya. Iya. Jadi bagus ya Pak ya, mampu untuk menaikkan pH ya Pak. Ini tanpa kapur satu genggam pun ini. Oh, jadi ini ya, lahan saya tanpa kapur. Ini sudah kagum lah, obat terbaru sekarang ini di Kalsel di Kabupaten Barito Kuala, saya baru menemukan solusi obat untuk meningkatkan pH itu, nyatanya itu BK dengan POMI itu. Oh. Saya mantap ini. Oh, terima ini kasih mantap. Pak. Oke oke. Jadi jadi pembelajaran untuk kesini bahwa tanah asam ini bisa dinetralkan pH-nya dengan BK dengan POMI. Oke, siap. Ya itu makanya saya ini ke depannya itu pasti saya itu pakai POMI dengan BK itu. Oh, jadi ini padinya ya Pak ya? Ya padinya nah, woi panjang-panjang. Okay, hidup BK POMI. Terima kasih Pak Ikin. Ya, terima kasih Pak.